Sekitar pukul 2.30 tadi malam tiba-tiba gempa ya 6 skala Richter, pusatnya di Tabut, tepatnya di Pamonangan ya, dari keterangan kita ini. Dan gempa itu terus dia berlanjut sampai 20 kali kurang lebih, sampai sekitar pukul 3, pukul 4 tadi. Nah ini sekarang sudah tidak ada gempa susulan. Kami sekarang posisinya di rumah sakit untuk mengevakuasi semua, mencari tempat lagi yang mana yang kira-kira tempat yang safety lebih digunakan, sehingga tidak perlu keluar, apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Dan kita akan pantau terus, mudah-mudahan juga nanti yang kerusakan rumah di Pamonangan atau di mana, nanti akan kita pemerintah akan turun tangan.